Salah sih, jadi nggak salah kalau masyarakat juga ngamuk gitu loh. Ya. Ada salahnya. Oke, gimana ge? Lo sebagai ya udah silakan kalau 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 kayak gitu udah berarti ya saja kita demo aja. Kre, mau nyoba sesuatu enggak, Kre? Oh, ya. Jangan. Apa mau coba apa? Jangan. Astaga. Kayak emang kayak gini maksudku. Enggak, ini emang suka freestyle dong. Kenapa kita gak naik motor ya anjing? Kalau mau freestyle, freestyle. Kalian anjing. Aku mau ngisi bensin, Kre. Iya. Iya, isilah. Dora dongo, kopi Dora. Aku kan di sini aja dong. Anjing. Kopi Dora dongo, ada kre. Kenapa dok? Ya, tapi tempatnya kecil sih, sulit. Aku ada tempat satu dok yang bagus lah buat ngerjain orang. Kecil-kecil kalau aku udah sering ngelakuin mah gampang kre. Anjing, nambah gak itu? Nambah dong. Oh nambah. Untung. Ayo meluncur. Gak Neko ini temanmu kre? Neko ini kan tadi di bawah si Cacop, tiba-tiba nempel begitu udah kayak oh, iya rangko ya. Yowes. Yowes lah. Aku gak ada temen. Oh ini bisa nangin mbak. Lama-lama kesel aku. Tembak aja, tembak mati. Tembak mati. Sukri apa Supri? Supri. Serius? Iya di apa bin apa? Di Sensior apa sih yang CG waktu itu bangin ya? Waktu masih di Sensior. CG. Ada Supri juga. Ya Allah. Allah. Itu mah orang gak ada masa depannya dong. Joget-joget, anjing. Anjing, kita juga gitu dulu, goblok. Tapi itu di jarak untuk dia ngajak orang, kalau ada orang tolong tuh satu making HP dikit lagi joget nih, gue yakin banget. Itu orang gabut, dikasih motivasi dikit ikut mereka demo bener. Ayo udah ajak aja, aku yang ajak apa? Loh iya sana, bisa. Gimana Tom, udah OTW polisi kah? Oh yaudah. Aku ngajak orang. Iya. Mati dulu. Mas, lagunya udah berhenti, Mas. Kenapa masih joget, Mas? Demo, yuk. Demo kemana? Demo, Pak. Allah. Danting aja demo, Pak. Penurunan undang-undang, Pak. Kami BPO. Happy, Oke, kami joget aja. Boleh. Ramen Garkot aja. Kantor polisi depannya joget-joget lah. Kantor polisi. Ya. Ditunggu kawan-kawan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Salah jalan goblok. Kri-kri bisa yang benar gak nyetir lu anjing. Sabar ini ke ramen mobil. Ambil belakang aja, ambil belakang kiri, blok. Mobil siapa itu? Ya Allah, Kri. Ya Allah. Oh. Look me in the eye. Then feel what you see. Gitu dong lagi anjing sama gue. Kontel. Ayo mas, naik mas. Ayo naik. Masih ada ini. Pacar kalau waktunya senggang, kalian ke Kanpol aja. Ada demo nih. Demo undang-undang. Undang-undang aja lu anjing. OTW, oke siap. Wah, OTW semua dong pacar. Calling all people power nama ini. Dok, ojek lu ada gak? Ojek gua mana ada anjing.
Gojek kan Pak. Oh, bisa bentar. Wah, gimana? Oh, ada orderan di Kanpol, Dok. Orderan, Dok. Bentar, makanya. Udah kesana dulu, Blok. Kesana dulu. Udah, Kre, aku halo? Manggil seluruh jajaran ojek. Ojek yang bayar. Wah, ojek yang bayar. Padahal dia enggak kenal aku halo? Juga sih. Lo jarang menarik lo. Emang aku narik 3 kali doang seumur hidup. Sampai sini kita tanya, "Ki, lo mau ngapain?" Iya. Kita langsung lempar ke PG aja udah. Lempar. Tadi parkir doang. Oh. Nah, itu. Allah, woi. Gila lo, woi. Pakai mata, woi, anjing. Pakai mata, woi. Palu Ciper ada, Pak. Palu Ciper, Pak Cipugeng suruh keluar, Pak. Kita mau berbicara. Keluar semua, Pak. Mau ngobrol kita, Pak. Mau ngobrol. Petinggi-petinggi keluar, kan? Petinggi-petinggi, Pak. Petinggi-petinggi, Pak. Ah, elah. Sabar. PG atur, PG. Panggil aja, Pak. Panggil aja. Turun-turun. Daripada kita masa masuk nih, gimana? Turun. Gila, itu palu sih kemarin saya sepongin belum bayar. Nah, ini rekan-rekan ojek mana nih? Rekan-rekan ojek. Oke, mantap. Cakap. Gila, doang kantor dok. Pasti udah punya anggota kah? Aku sendiri anggotanya. Oh, sendiri. Pokoknya nanti kalau aku mau minta bantuan, aku ke aplikasi, wes. Gitu aja, wes. Ya itu anggota aku lah, aku anggapnya gitu yang datang. Ya udah, aku aplikasi MCG ya. Paling 2 orang. Lela. Udah pada Bang tiduran semua, Bang, di jalan, Bang. Gimana? Tiduran semua kena di jalan. Ini iya, rekan-rekan ojek. Ini aku mewakili kawanku mau menuntut keadilan. Nah, itu sebenarnya otaknya PG, cuman aku bantu aja. Oh, gitu. Terkait oknum polisi, Bu, Pak. Udah, ini Lucifer namanya katanya. Oh, tahu-tahu, Pak. Iya, Lucifer itu katanya. Narik SIM teman saya kemarin. Nah, itu Pak maksudku, Pak. Yang begitu, Pak. Parah banget kan, Pak, begitu, Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Nah, ini silakan nih, berkumpul. Bukan. Pas banget, Kri. Temennya ada yang dicabut paksa. Pom, gimana? SIM-nya. Kri pipis dalam pikiran itu. Masalahnya lucu, sih, Mas. Gara-gara parkir. Ya, di luar garis. Iya. Itu dia, Mas. Itu enggak satu, Mas. Kawanku dipalak 500.000, Mas, di fitnah. Sama Lucifer, Mas. Waduh. Orang-orang kecil kayak kita ojek, Mas, salah dikit langsung cabut SIM, dikata enggak mahal apa. Turun. Ini dia, Mas. Gaji ojek turun jadi $70. Oh, iya, jangan kemana-mana, Mas, tolong, Mas, jangan kemana-mana. Itu beda lagi urusannya. Pemerintah kalau itu, ini oknum yang kita demo sekarang, oknumnya. Wah, harus turun berarti nih Pak Lucifer ya? Harus, Mas, makanya. Oh, turunkan Lucifer. Izinkan aku mewakili ini, kok lama banget ini. Suruh turun di sini doang buat dengerin penjelasan masyarakat. Kenapa Pak Lucifer dia suruh sini? Kalau Lucifer korupsi kayak gitu dilindungin. Enggak. Koruptor dilindungin, keluarga kalian bantai enggak gitu. Enggak tuh, emang mereka merasa paling tinggi di situ. Enggak, keluarga dibantai, masyarakat dibantai, makanya gimana ceritanya? Tanpa mengurangi rasa hormat, saya perwakilan ojek. Turun. Kita hanya meminta Pak Lucifer. Loh, kalian ini pada diam, gak bisa jelasin apa-apa. Gak ada perwakilan, gak ada rame-rame. Jangan sampai kita masuk paksa nih, Pak. Kita cuma ngasih tau doang, kita butuh pengen ngomong. Kasih tai. Suruh turun, Pak. Sini. Jangan. Nah, ini enak nih. Oke. Ini palusinya apa nih? Nah, ini sama kepalanya enak gini. Enaknya di mana, Pak? Lobi sana atau enak tuh? Enggak usah, kita duduk di sini aja. Dudukan aja, duduk. Nah, gitu dong. Nah, gini kan enak. Duduk semua. Siapa yang mau jelasin nih? Satu orang aja. Mungkin dari yang sepele dulu ya, Mas, mungkin ya. Ini aku perwakilan dari ojek, Mas. Mewakili aja. Ada salah satu oknum inisialnya Lucifer Morningstar. Inisial itu, Dok. Oh iya, benar. Bapak, nah ya, Pak Lucy.
dari rekan saya ini ada tindakan dari kepolisian yang semena-mena mencabut SIM kita karena hal sepele. Hal sepele seperti apa? Ya, oh, itu parkir lebih sedikit garis gitu Mas, apa? Keluar dari garis. Dari garis. Ya, itu. Namanya siapa coba? Rekan-rekan, coba tadi yang ada temannya. Bisa sebutkan namanya? Ini gak usah ngomongin bukti sampean ya sama kita ya. Iya enggak. Iya, Pak. Gak usah ngomongin bukti sama kesalahan aja. Dah, intinya kita enggak terima karena semena-mena. Begitu. Ini kalau misalkan kami, saya ada alasan, Pak. Udah diam sampean. Ini Bapak nanya buku Bapak cuma asal-asal nilang aja berarti. Bukan asal nilang. Nah, terus? Ya makanya ini bukan debat sampean di sini yang lagi kita demo. Kok sampean diam dulu daripada mancing emosi, ya kan? Dengar lu sih, dengar sih. Ya diam. Dah. Itu ya, dari kita, karena kita merasa kita orang kecil. Ketika ada kesalahan kecil di semena-mena gitu kan gak enak gitu. Aku hanya mewakili aja ini. Dah, itu okay. Dari aku. Ada lagi gak selain itu? Ini bukan kepolisiannya loh, Pak. Ke oknumnya ini loh. Nah, jika kita menganggap kalau kepolisian melindungi, yang ada citra kepolisian yang buruk. Itu aja yang saya sampaikan, Pak. Monggo yang lain mungkin ada. Ya udah nanti saya proses lah sekarang juga lah biar diperiksa propos juga. Iya bonar aja gampang dipecat masa lu singgah sih, Pak. Mari Pak. Kenapa Lucifer ini tuh berat banget gitu? Udah enggak apa-apa. Aku tahu dia chip, aku tahu dia dulu mantan angkatan angkatan Bapak. Iya, satulah mantan bos Bapak. Kalau bonar itu kenapa cepat? Karena dia ada barang buktinya, Pak. Ini semuanya aku mau ngomong kenapa Bonar cepat diproses dipecat karena dia enggak terlalu punya power di kepolisian. Lagi Pak Lusi. Sakit banget. Udah, terima kasih Pak Ogeng. Makasih Pak Ogeng, rekan-rekan kepolisian ini, terima kasih banyak. Lusi masih saya tahan juga diamanin di bawah. Ya udah. Tolong update-nya bisa telepon ke aku apa ke Twitter biar ntar kalau mau diskusi. Twitter lebih enak sih. Aku di mana, Be? Twitter biar lebih. Aku yang koordinasi lah orang-orang ini lah. Oke, nanti prosesnya kan saya kasih tahu di Twitter lah. Unitro. Mampus lo anjing, mentang-mentang aku. Mobil baru itu ya? Anjing, aku pengen itu loh. Ya, besok juga udah ada tuh. Kri! Oke, Kri. It's okay. Di dalamnya apa gimana? Nih. Oh, kanannya tuh. Oh, kanannya. Nah, ini yang gede nih. Ini. Kiri. Oh, salah. Nah. Kiri lurus. Oh, tempat upacara ini. Anjing, tempat upacara. Gedung itu mana? Mau masuk? Boleh dong. Bisa masukin tak? Bisa. Wih, gokil. Juks pars. Ini kalau ini bagus tuh. God. Eh buat kita rapat tuh. Loh kok kita? Iya, kita. Kita jadi staff ini ya. Jadi staff ahli lah. Wih, aku ngelamar lah kalau wali kotanya udah ada. Aku juga jadi bodyguard ngelamar. Aku. Gak apa-apalah jadi tukang bersih-bersih juga keren. Iya. Apa lo mau nyalonin, Dok? Alahnya orang kayak aku Mas kriminal. Kan ini tergantung voting ini katanya. Iya toh. Voting ini. Warga masa wali kota suka ngerampok. Apa lo mau jadi wali kota, gue wakil wali kota. Alah. Sabi. Boleh. Wah, aku pasti pro ke yang kriminal. Ya iyalah, pasti kita kasih jalur terus. Wih. Bisa buka, brother. Nah, apakah lipnya bisa dipakai? Oh my god. Cing lo kok paling tahu aja, Kri. Baneko udah pernah kesini, ta? Udah pernah. Bentar aku coba tes dulu, Kri. Alah, gak bisa, Kri. Tapi gak bisa duduk. Ini udah paling mantep duduk sini. Berarti aku ini pelanggan. Jadi Mas Wali Kota, aku sebagai wakil mulai kecapean ini menangani kejahatan di kota nih. Ya adapun dari mana permasalahan dari kota kita, lebih baik kita binasakan aja itu. Siapa pusat-pusat masalahnya? Pusat-pusat masalahnya cuman ada di Lucip. Habisin. Oke, nanti aku suruh bawaanku habisin si Lucifer ya. Oke, Neko catat, jangan lupa sekretaris. Wih, udah mantep ini, Kri, kita, Kri. Cocok banget ini. Kalau orang tengil sikat. Sikat. Anjir. Lama-lama ini Soi Utara, Kri. Mantep ini. Sorut. Nah, ntar lucunya kota ini tuh
metanya itu tergantung wali kotanya dong. Nah. Kalau wali kotanya memang ke pro ke penjahat, berarti ini lagi metanya itu, penjahat. Itu udah dipakai di sebelah. Elah. Bukannya pas gua sundul. Goyang mama muda. Tapi kalau keren. Ada jalan sehat, kenapa jalan kotor, blok? Kok wah, keren. Sehat gak tuh, Dok? Nah, lumayan. Anjing kena kaca dia, lumayan anjing, anjing. Dok, kota salju, Kri, di mana? Katanya naik helikopter kalau mau ke kota salju. Hah? Ya, dari mana taunya? Kri, gimana? Dari polisi. Kata harus pakai helikopter. Parah. Sukri malah diem, goblok. Apa-apa, emang lu gak ngomong? Iya, ke kotanya gimana itu? Oh, itu naik heli, tapi dari sini kelihatan. Kalau naik pesawat terbang nggak bisa? Pesawat terbang bisa. Nah, tapi takutnya udah nggak ada, makanya aku cek dulu. Halo, Pak. Pak, permisi. Halo, Mas Kri. Pak, ini Mas Kri. Ngomong yang benar, Kri. Nah, ya, Pak. Semuanya. Ya udah, Bapak bersedia nemenin aku sama Mas Tuk, Pak? Apa ini, Pak? Naik heli. Naik heli kemana? Ada kota di atas lagi, Pak. Kota salju, Pak. Oh. Aku belum pernah ke sana, Pak. Nanti kita bayar, Pak. 1000 gimana kita bayar? Kurang banyak, Pak. Oke, 1500. Tambahin 1000 lah. Muat. Oh iya, Pak. Bunuh aja, Krik, bunuh, Krik. Aku bawa kotakan langsung di jantung aja, kita congkel. Jangan, Mas. Oh ya, udah deal berarti ya 1500 ya. Oke. Ayo, lucu lah. Ya Allah. Harus ngangkut mobil. Tapi gede juga ya. Gede. Ya kalau sampai pojok aja coba, Mas. Nah. Oh, biasa di sure ya. Iya, itu gereja. Aku udah paling tahu, Gre. Kelihatan. Nah, itu yang kiri tuh. Yang bisa dimasukin yang mana? Ini kayak tempat di game warnetku, Gre, dulu. Bawah ada alien nih, Dok, di bawah jembatan ini. Wih. Iya toh. Mau lihat? Wah, ya, alien. Dia turun dulu, turun. Beneran. Beneran. Nah. Wala. Widi. Loh, tadi ndak. Ah, ini nih. Di mana? Mana anjing enggak kelihatan? Eh, mana? Digoblok-goblokin kita ini, Mas. Ini, Mas, Mas, ini. Ini. Tuh. Iki, Mas. Wala. Ada senter enggak? Aku enggak punya. Wah, senterin, Mas. Widiti. Oh, anjay. Oh, ada penembakan di sini, polisi bingung. Ada patung gimana? Ini mah patung doang, ini dibekuin anjing. Yang tahu, Dok, ini alien selesai bekukan. Global warming, kota kiamat. Wah, itu dia plot twist-nya gitu. Plot twist-nya gitu. Bentar. Sebelum kita diapa-apain. Apa? Gak bisa kencing aku. Mau aku kencengin dulu. Aku berakin aja lah. Ya udah berain, Wis. Nah, seenggaknya aku udah pernah berain alien ini. Oh, udah aku kencengin aja, Wis. Nah. Mampus, mampus, alien mampus, ha? Tiba-tiba kencing lo panas, jadi cair karena anjing. Kan lo penyebab kiamat jadinya lo bangsa. Enggak, kalau kencing kan gampang meluapnya. Nah, berak lo, Kre. Berak mengandung. Nyerosot goblok. Blok. Mani amat. Nah, kok enggak bisa keluar? Coba. Kre, di mana, Kre? Oh, ini. Ini. Sabar permanen. Ini mah kayak yang gua gambar di ininya si Wawan. Iya, punggungnya Wawan. Jangan-jangan ini Wawan pernah kasih ini. Wawan was been here. Apa jangan-jangan Wawan marah ya waktu itu ya? Siapa tahu. Ini kalau gua turun berarti kalian tewas ya?
Hah? Ya, menurut logika lu lah, Dok, anjing. Mohon maaf, Bapak, kalian ya, saya masih ingin hidup ya. Loh, santai, Rile. Bentar, nih, mendaratnya di mana sih? Dong, pilot, Dok. Itu mendarat, Dok, medical, Dok. Oh ini, aku salah madep. Ya kalau aku lompat di sini sampai. Kali. Ya, goblok lo dok anjing. Manekin. Dok. Aku pingsannya lama ini. Bang anjing. Punya teman si bastard. Nah, ya? Kre. Aku ngantuk dong, aku tidur bentar lah. Kre.